Assalamualaikum. Halo Sobat Amis, kembali lagi bersama saya dengan Ade Herlawan di channel Aquatic Farm. Ya, di video kali ini saya bersama rekan-rekan sedang berburu hama siklid di Waduk Jatiluhur, tepatnya di Kabupaten Purwakarta. Ikan siklid apa sih yang ada di Waduk Jatiluhur ini? Oke teman-teman, ikutin terus videonya. Nah, sebentar lagi teman saya strike nih. Oke, ikan pertama berhasil landed. Nah, jadi ikannya seperti ini teman-teman. Tuh, kayak ada spot-spotnya di bagian badan. Dan kalau diidentifikasi, sepertinya ini jenis spotted tilapia ya. Kalau misalkan kata orang sininya asli, ini biasanya disebutnya ikan golsom. Kalau di tempat saya ini nggak ada ikan kayak gini ya. Nah, jadi seperti ini. Tapi kalau misalkan dari kalian ada yang tahu ini siklid jenis apa, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Sebenarnya kita kesini itu untuk mencari ikan yang babon-babon, ikan besar, kayak ikan jair, ikan mas, ikan nila. Tapi keburu datang ikan-ikan yang kayak gini teman-teman. Sebenarnya ini salah teknis sih, nggak dibom sama lumut terlebih dahulu. Nah, strike lagi nih teman-teman. Double strike bersama Om Risman yang ada di sebelah kanan. Nah, itu dia Om Risman juga strike ya teman-teman. Kita di sini niatnya untuk mencari ikan-ikan besar, malahan yang ada di sini itu ikan-ikan siklid. Ada ikan semacam ikan jair batu, itu kan termasuk siklid yang biasa disebut dengan mayan siklid. Nah, tapi untuk jenis ini yang baru saja didapat, saya juga baru lihat. Kalau kata saya sih ini lebih mirip ke apa ya? Fosokromis ya. Nah, lebih mirip ke fosokromis. Fosokromis juga ada spot hitam di bagian badannya. Tapi untuk bagian kepala itu fosokromis ada warna-warna biru, kemudian diselingin dengan warna-warna sedikit warna merah. Nah, untuk jenis ini juga, tapi dia mulutnya lebar banget. Kalau misalkan kita memakai kail pancing yang ukuran kecil nomor 3 atau 4, itu udah pasti ketelan dan ikannya tidak bisa terselamatkan. Pasti mati ya. Strike lagi ikan ketiga, masih dengan jenis yang sama dan juga ukurannya agak sedikit lebih besar. Terus warnanya lebih cerah dan lebih kuning kalau misalkan dilihat dari secara langsung, nggak dari kamera ya. Rencananya ikan-ikan ini akan saya bawa pulang apakah hidup. Katanya kalau misalkan hasil mancing nggak bakalan hidup, kata siapa ya nggak. Saya sering dapat ikan hasil mancing, sampai sekarang masih bertahan hidup, bahkan sehat-sehat aja. Nah, dan strike lagi nih teman-teman. Apakah masih ikan yang sama, ikan siklid yang tadi? Apakah beda? Sepertinya tarikannya agak beda. Dan ternyata yang berhasil landed itu ikan jenis apa ini? Kalau kata saya ini jenisnya nilem ya. Nilem. Kalau kata orang sini katanya ini ikan parai. Nah, ini badannya warnanya hijau dan juga siripnya berwarna merah. Sirip sama ekor berwarna merah. Kayak ikan kapiat, tapi ini lebih memanjang. Kayaknya cocok nih untuk dijadikan tank mate di ikan siklid, tapi nggak tahu dah. Biasanya ikan-ikan kayak gini cepet dihajar. Oke teman-teman, setelah seharian mancing, ini dia hasilnya. Saya ambil beberapa sampel yang hidup. Kalau yang mati-mati saya kasih teman saya, katanya buat digoreng kering, kasih sambal, mantap. Nah, ini ikan nilemnya juga berhasil selamat ya tadi ya, hidup perjalanan 3 jam. Rencana ini mau saya taruh di mana ya? Akuariumnya penuh semua, tapi sementara saya taruh di dibarengin sama ikan-ikan dragon lord aja. Mumpung masih ada space ya. Nah, setelah masuk akuarium warnanya malah pudar-pudar. Mungkin stres ya akibat perjalanan lama. Karena sempat muter-muter tadi pas jalan pulang, itu agak sedikit nyasar ya dari supirnya. Dari rekan kami itu jalannya malah muter-muter dan nyasar. Alhasil ya alhamdulillah ini juga ikannya masih pada hidup ya, padahal tanpa oksigen loh. Nah, saya akan mencoba untuk mematahkan omongan dari ikan dapat mancing mah nggak bakalan bertahan lama, 2-3 hari dia mati.
Kata siapa ya? Coba kita buktikan aja nih. Mumpung ikannya berhasil selamat, saya akan buktikan. Dan seberapa lama sih ikan dapat mancing itu bertahan hidupnya? Nah, untuk itu di sini juga ada tipsnya ya, teman-teman. Kita kenali dulu dia tuh makannya apa. Otomatis kalau ikan hasil mancing mati itu mungkin ikannya stres dan juga kaget gitu ya, cara pemasukan ke dalam akuariumnya mungkin langsung apa gimana. Dan untuk pakannya juga harus, biasanya kalau ikan stres itu nggak mau makan. Nah, dari situ gara-gara ikan stres nggak mau makan, mungkin ya mati lah, seperti itulah ya. Untuk hasil mancing biasanya kan stres nggak mau makan. Tapi kalau misalkan kita kenali pakannya apa dan ikannya berhasil mau makan, ya otomatis ikannya juga bakalan hidup gitu loh. Dan di sini juga mungkin ikannya belum doyan pelet. Nanti besok mau nyoba untuk cari cacing beku ya untuk sementara. Dan lama-lama juga kalau di tank ya udah ada yang doyan pelet, pasti bakalan ngikutin mau makan pelet juga gitu. Sepengalaman saya seperti itu ya. Oke teman-teman, ini kan tanggal 21 Agustus ya. Nah, nanti seminggu kemudian saya akan update untuk perkembangan dari ikan cichlid yang hasil dari mancing. Apakah ikannya ada yang mati ataupun masih bertahan hidup. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Dan mohon maaf, sebenarnya tadi waktu pas mancing itu kita tuh nggak nge-vlog sama sekali. Cuman nyalain kamera untuk mendokumentasikan. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mengklik dan menonton video ini. Jangan lupa untuk dukungannya, klik subscribe dan komen apabila ada yang mau ditanyakan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.